satu unit sepeda senilai Rp1.950.000. Wadidaw! Sehari-harinya ngapain Mas Abdul? Kerja. Kerja sebagai? Jaga tempat gym. Jaga tempat gym. Kok badan Anda nggak menunjukkan bahwa Anda anak gym? On process. On process, oke. Okay. Yang saya tahu untuk bisa badannya berotot gitu, selain latihan, nutrisinya harus dijaga. Terutama satu yang item yang mahal yang harus dikonsumsi adalah susu protein. Gimana kalau baju kuningnya lupain, saya ganti 4 juta nih buat beli susu. Nah. Kuning aja. 4 juta gak mau? Enggak. Yakin? Gimana kalau 6 juta? Baju aja, 6 juta gak mau. Lumayan loh. Yakin? Deal. Oke, kita buka dulu yang baju gambar kucing. Isinya adalah 3, 2, 1. Mas Abdul gak dipilih sih kaosnya, gagal sudah mendapatkan logam mulia 25 gram senilai Rp22.865.000. Wadidaw! Sayang sekali, padahal sempet Anda pilih. Oke, sisa baju kuning. Mau baju kuning atau 3 juta? Gimana Abdul? Baju kuning. Jadi ini gak mau ya? Oke. Deal. Kita buka baju kuning. 3. Mau baju kuning atau 2 juta? Bentar Kak. Tadi 6 juta Anda tolak, 2 juta kau mikir. Baju aja. Yes. 2. Mau baju kuning atau 1 juta? Baju. Oke. Okay. 1. Selamat Mas Abdul. Anda mendapatkan 1 unit sepeda senilai Rp1.950.000. Wadidaw! Sayang, harusnya Anda pilih yang kucing tadi ya. Ya, harusnya yang kucing, bukan yang kuning. Kalau yang kuning isinya tetap hadiah. Atau alangkah lebih menariknya kalau misalnya Anda pilih dua-duanya. Karena dua-duanya hadiah. Satu logam mulia dan satu sepeda. Harganya berapa Pak Eko? Rp1.950.000. 1,9 ya. Silakan. Buat aktivitas Anda bolak-balik gym kan ya. Lumayan Mas Abdul. Oke. Kita caper lagi cari peserta musik. Joget lagi yuk. Hey, asik. Mantap. Boleh. Hey. Yola dari mana? Dari Sleepy Jalan Tebaran. Dari Sleepy. Main sama Yola sekarang. Silakan dibawa masuk. Kita main kayak tadi ya, kita main mini trading, kita main cepat ya. Bismillah. Oke, kali ini pilihannya adalah 3 kartu yang dibawa oleh Miss Maria. Sebelah sini Miss. Oke, 3 kartu ini gambarnya beda-beda. Yang pertama es krim stick, ini yang cone, ini yang cup.
Yang stick, cone, atau cup? Yang cone itu berarti yang ini ya, yang tengah. Nih, biar kelihatan bedanya. Ini stick, ini cone. Cone. Oke, yang cone ya berarti ya. Oke. Bill? Kita buka dulu yang cup. Yang gak dipilih. Isinya adalah 3, 2, 1. Yolah, untung gak pilih yang cup karena isinya adalah dong. Oke, sisa 2. Mau yang cone atau stick? Cone. Atau mama cone. Mana mama? Oh ini mamanya? Ya ini mama. Kayak adik kakak. Aku tua dong. Yakin yang kon? Hanya mama? Karena aku percaya sama mama jadi okay. Kon. Deal. Ini keluarga semua? Iya. Oh keluarga sekarang semua? Sekarang jadi keluarga. Oh oke. Okay. Mau yang kon atau 4 juta? Kon? Ya. Kon atau 5 juta? Kon. Yakin? Yakin. 5 juta ditolak? Ya. Deal? Deal. Oke, kita buka dulu yang stick. Kita dipilih. Isinya adalah 3, 2, 1. Yola gak dipilih sih gagal sudah mendapatkan jam tangan plus waktu dari 7 juta rupiah. Total hadiah yang ditolak adalah 7.575.000 rupiah. Ada sebuah jam tangan dan uang tunai sebesar 7 juta rupiah ya. Jam tangannya yang ini. Oke sekarang silakan Miss Maria dibuka yang cone. Pilihan dari Yola dan keluarga. 3, 2, 1. Rambut gak bakal basah nih Yola. Selamat Anda mendapatkan hair dryer senilai 213.000 rupiah. Harganya berapa Pak Eko? 213.000 rupiah. Kita caper lagi cari peserta. Joget. Maju yo. Pak, saya bawain Surya, Pak. Surya Insomnia. Iya. Mirip. Mas Bayu dari mana, Mas Bayu? Saya dari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ini teman-teman apa? Teman kantor, teman nongkrong, teman... Bekasi. Temen nongkrong di Bekasi. Loh, jauh banget Anda. Kurang jauh sih dari Bekasi. Oke. Siap untuk bermain Mas Bayu? Siap. Tepuk tangan untuk Mas Bayu.